Ini di Taiwan itu burung jalak masih banyak banget di alam liar. Nih, itu di sekitaran kita pun nggak takut, karena di sini itu bebas. Maksudnya orang-orang itu nggak mengusik dia. Tuh. Ini deket banget, ini cuma jarak 3 meteran. Itu dia punya sarang, bikin sarang di atas sana itu. Ini burungnya kelihatan ya. Ya, perjelas. Dia lagi nungguin sarangnya. Itu sarangnya di atas sana tuh. Dia lagi beranak. Nah, dia mau terbang. Lihat, teman-temannya di sana juga banyak banget. Ini sangat dekat sama aku, cuma jarak 3 meter. Banget karena udah terbiasa berhubungan dengan manusia, jadi nggak takut. Di sini pun nggak diusik, dia mau bikin sarang di pinggir-pinggir rumah, dimanapun itu orang-orangnya udah terbiasa. Jadi bener-bener hewan-hewan di sini itu lestari, nggak diganggu, nggak ditembak-tembak juga nggak boleh kalau di sini. Nah, itu pada terbang banyak, itu burung jalak juga. Ini udah terbiasa banget, kadang jalan di pinggir kita itu dia nggak apa-apa, nggak takut. Tadi bunyi-bunyi pas itu terbang, itu dia mau terbang cari makan. Ini burung jalak di alam liar, di sini itu masih banyak banget. Tuh. Dia lagi cari makanan. Ini dia bikin sarang di teras, itu tuh dia masuk bawa pakan buat anakannya. Tuh dia nongol. Dia bikin sarang di sudut teras itu, ada lubang. Tuh dia keluar. Oh, burung jalak di alam liar. Ini sarang, bikin rumah di sini, bikin sarang.